Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to FN Channel dalam acara traveling dan berburu kuliner Nusantara. Dalam video kali ini saya ingin berbagi pengalaman melewati Tol Bocimi ya. Sebelumnya saya sudah melewati Tol Bocimi dari arah Bogor menuju Sukabumi. Sekarang dari arah Sukabumi, tepatnya gerbang tol Parungkuda menuju Bogor atau Jakarta ya. Yuk tonton terus video saya sampai selesai. Kita akan melihat kondisi tol Bocimi pasca longsor ya, sekitar 6 bulan yang lalu. Dari arah Sukabumi menuju Jakarta atau menuju Bogor ya. Karena beberapa hari yang lalu saya sudah membuat konten perjalanan melewati Tol Bocimi sisi sebelah dari arah jalan sisi dari arah Bogor menuju ke Sukabumi ya. Kita masuk ke gerbang Tol Parungkuda. Pastikan kalian saldonya cukup ya guys, ketika masuk gerbang tol Parungkuda. Okay. Kita akan melihat seperti apa kondisi tol Bocimi ya guys. Buat kalian yang belum tekan tombol subscribe, silahkan tombol subscribe terlebih dahulu agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat buat orang banyak selagi masih gratis.
sebaliknya kalau arah Sukabumi, tap in kartu elektronnya di gerbang utama Caringin utama, kemudian tap outnya pada saat kalian nanti keluar di gerbang tol mana, misalnya Parangkuda berarti di Parangkuda ataupun Cigombong ataupun yang lainnya. Oke guys, demikian perjalanan saya melewati tol Bocimi ya. Ini sengaja saya merekamnya dini hari seperti ini agar jalanannya sepi ya dan lenggang, tapi tadi gambar jalannya juga jelas ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video saya sampai selesai ya. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya dalam acara traveling dan berburu kuliner Nusantara. Salam sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang depan kita akan masuk tol Jagorawi. Batas tol Bocimi itu sampai sini ya. Nah ini sekarang kita sudah masuk gerbang tol Jagorawi ya.